Pemerintah Kabupaten Ngawi menggelar kirab 4 pusaka kabupaten, yakni Tombak Kiai Singgir, Tombak Kiai Songgolangit, Payung Tunggul Warono, dan Payung Tunggul Wulung. Kirab 4 pusaka ini dimulai dari kantor Desa Ngawi Purba, Kecamatan Ngawi, menuju pusat pemerintahan di Pendopo Widyagraha Ngawi. Kegiatan ini sekaligus memeriahkan peringatan hari jadi ke-664 tahun, serta bentuk nguri-uri atau melestarikan budaya dan perjuangan pahlawan. Bupati Ngawi Ondi Anwar Harsono mengatakan, sebelum dikirap, pusaka tersebut terlebih dahulu telah dibersihkan atau dijamas. Selanjutnya diboyong ke kantor Desa Ngawi Purba yang merupakan pusat pemerintahan terdahulu, kemudian kembali dikirap ke pendopo kabupaten. Dalam kirap pusaka yang dilakukan bersama seluruh OPD dan jajaran Forkopimda ini sebagai wujud rasa syukur dan hormat kepada pejuang terdahulu serta untuk melestarikan uri-uri budaya. Bupati menambahkan, gelaran kirap 4 pusaka kabupaten ini menandai dengan rangkaian kegiatan hari jadi Kabupaten Ngawi ke-664. Dengan maksud ke depan, masyarakat bisa guyub rukun dan menjaga persatuan dan kesatuan serta membangun peradaban yang lebih baik. Para pejuang kita ini yang sudah sangat luar biasa, taruhannya nyawa, tidak hanya materi, tapi nyawa dan seterusnya. Nah, kita yang sekarang sudah dikaruniai kemerdekaan, sudah dikaruniai Kabupaten Ngawi yang luar biasa ini, harus bisa terus mempertahankan guyub rukun, persatuan dan kesatuan warga masyarakatnya, terus kemudian bisa membangun peradaban yang jauh lebih baik. Nah, itu makna dari simbolisasi kirab dan kemudian esensi dari kita nguri-nguri budaya itu supaya ada giroh atau semangat. Ya, jadi dulu kita merdeka itu perjuangannya luar biasa. Nah, setelah merdeka, ya, kita harus isi dengan sebaik-baiknya kemerdekaan itu. Meski dilakukan secara sederhana, pelaksanaan kirab ini mendapat antusias perhatian masyarakat Kabupaten Ngawi. Terlebih, selama 2 tahun terakhir akibat pandemi COVID-19, seluruh kegiatan sementara dilakukan secara terbatas. Bupati berharap masyarakat Kabupaten Ngawi senantiasa diberikan kesehatan, ekonomi bangkit, serta Kabupaten Ngawi dapat membangun dari segala bidang, mulai dari pembangunan infrastruktur, pertanian, dan pariwisata. Ita Wahyu, CTV, Ngawi.